Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029. Iring-iringan Presiden tiba pada pukul 9.34 waktu Indonesia Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tampak berada dalam satu mobil sedan hitam berplat nomor RI1. Presiden Jokowi keluar dari pintu sebelah kanan dan Presiden terpilih Prabowo keluar dari pintu kiri. Kedatangan mereka disambut oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Kompak gunakan peci hitam dan pin bendera merah putih di sebelah dada kiri. Mereka tampak berjalan sejajar ketika memasuki Gedung Nusantara II. Kemudian keduanya berfoto bersama dengan Sekjen DPR, Ketua Komisi Pemilihan Umum Afifuddin, dan sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR. Selanjutnya mereka masuk ke dalam gedung kura-kura. Adapun saat kepulangannya usai menghadiri acara, tampak Presiden terpilih Prabowo Subianto menunggu Presiden Jokowi di dekat pintu. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia
didampingi pimpinan sementara DPR RI, pimpinan sementara DPD RI, dan pimpinan sementara MPR RI memasuki ruang rapat paripurna. Sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kami menutup sidang paripurna ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI selesai. Presiden Republik Indonesia didampingi oleh pimpinan sementara MPR RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Oh,
Terima kasih.